merah datang menawarkan bantuan. Ridwan sempat ragu dengan bantuan yang diberikan lantaran akan mendorong menggunakan sepeda motor. Namun di sisi lain, dia juga berterima kasih kepada orang tersebut. Sebuah unggahan yang menceritakan ketangguhan seorang pria kala mendorong mobil pick-up mogok viral di media sosial. Adapun unggahan itu dibagikan oleh akun Jati Agung Sentosa di grup Facebook Media Informasi Kota Jepara, Jawa Tengah, Jumat 30 April 2021. Dalam unggahan itu, pemilik akun menuliskan ucapan terima kasihnya kepada seorang pengendara sepeda motor Honda Supra karena telah membantu mendorongkan mobil pick-up-nya yang kehabisan bahan bakar. Bukan dengan tangan layaknya orang yang mendorong pada umumnya, pengendara itu mendorong mobil pick-up menggunakan kaki kiri sembari mengendarai sepeda motornya. Saat dikonfirmasi, pemilik akun yang bernama Muhammad Ridwan menuturkan cerita di balik peristiwa tersebut bermula dari mobil pick-up-nya yang kehabisan bahan bakar. Pada Jumat 30 April 2021 sore, saat itu, ia dan kakaknya yang bertindak sebagai supir hendak mengantarkan furniture yang akan dikirimkan ke Aceh melalui biro pengiriman mebel di Desa Ngasem Jepara. Begitu selesai mengirimkan mebel, Ridwan dan kakaknya pun bergegas untuk pulang. Saat dalam perjalanan pulang, sekitar 7 menit perjalanan, tepatnya di bundaran Ngabul, mobil pick-up-nya terasa aneh seperti akan kehabisan bahan bakar. Tak lama setelah itu, sekitar 4 menit muncul seorang pria dengan mengendarai sepeda motor jenis bebek Honda Supra, memakai helm berwarna merah, datang menawarkan bantuan. Ridwan sempat ragu dengan bantuan yang diberikan lantaran akan mendorong menggunakan sepeda motor. Di sisi lain, dia juga berterima kasih kepada orang tersebut karena telah menawarkan bantuan. Sebuah unggahan yang menceritakan ketangguhan seorang pria kala mendorong mobil pick-up mogok viral di media sosial. Adapun unggahan itu dibagikan oleh akun Jati Agung Sentosa di grup Facebook Media Informasi Kota Jepara, Jawa Tengah, Jumat 30 April 2021. Dalam unggahan itu, pemilik akun menuliskan ucapan terima kasihnya kepada seorang pengendara sepeda motor Honda Supra karena telah membantu mendorongkan mobil pick-up-nya yang kehabisan bahan bakar. Bukan dengan tangan layaknya orang yang mendorong pada umumnya, pengendara itu mendorong mobil pick-up menggunakan kaki kiri sembari mengendarai sepeda motornya. Saat dikonfirmasi, pemilik akun yang bernama Muhammad Ridwan menuturkan cerita di balik peristiwa tersebut bermula dari mobil pick-up-nya yang kehabisan bahan bakar. Pada Jumat 30 April 2021 sore, saat itu, ia dan kakaknya yang bertindak sebagai supir hendak mengantarkan furniture yang akan dikirimkan ke Aceh melalui biro pengiriman mebel di Desa Ngasem Jepara. Begitu selesai mengirimkan mebel, Ridwan dan kakaknya pun bergegas untuk pulang. Saat dalam perjalanan pulang, sekitar 7 menit perjalanan, tepatnya di bundaran Ngabul, mobil pick-up-nya terasa aneh seperti akan kehabisan bahan bakar. Tak lama setelah itu, sekitar 4 menit muncul seorang pria dengan mengendarai sepeda motor jenis bebek Honda Supra, memakai helm berwarna...